Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat petang, selamat pagi, selamat sore. Oke, apa kabar orang Johor, orang Sekudai lagi? Di sini memang sangat-sangat banyak guys durian. Dan untuk saat ini berada di yang kemarin aku update, yaitu di kedai durian di Sekudai, yaitu di King Fruit Durian JB guys. Dan seperti yang Anda saksikan, memang durian fresh, durian baru, warnanya masih hijau, tangkainya masih basah. Jadi ini durian bukan durian stok lama guys, ini adalah durian baru sampai dari pokok, dari kebun guys. Jadi buat tuan-tuan, buat puan-puan, abang-abang, peminat durian, pecinta durian yang berada di Sekudai, di Johor, boleh datang ke kedai durian Fruit, King Fruit Durian JB guys. Karena di sini, susah lagi aku nacaka, memang terlambat, memang banjir, memang banyak sekali durian di kedai ini. Dan di sini kalau aku tengok, memang durian fresh semua, durian baru semua, tangkainya basah, warnanya masih hijau, tapi isinya padu guys. Jadi ke orang yang berada di Sekudai, cepat datang ke kedai King Fruit Durian JB, karena di sini memang menyediakan berbagai jenis durian yang ada di kedai ini. Ada Musang King, ada Udang Merah, ada Ditu, ada D24, ada durian kampung kawin. Jadi semua jenis durian ada di sini guys, tapi harganya memang sangat-sangat terjangkau. Karena aku lihat tadi durian Musang King 10 kilo hanya 200 guys, 10 kilo 200, jadi memang sangat-sangat murah. Ada yang sekilo 10 ringgit, ada yang sekilo 20 ringgit, ada yang 30 ringgit. Nah, jadi bermacam macam jenis durian, juga bermacam macam harga yang ada di kedai ini. Jadi korang tinggal pilih aja durian mana satu menurut budget kalian guys. Dan untuk malam ini memang sangat-sangat ramai pengunjung, sangat-sangat ramai customer untuk membeli durian guys. Dan yang belum buka saja memang banyak seperti ini. Jadi masih banyak stok, jadi korang jangan risau, korang jangan takut kalau kehabisan, karena di sini memang sangat-sangat banyak. Ini 38 ringgit, 250 ringgit 1 kilo, ini mungkin Musang King guys, karena aku tak tahu ini tulisan Cina. Jadi Musang King mungkin 38 ringgit, kalau 10 kilo 250 itu ataupun 200 ringgit guys. Bayangkan Musang King. Dan seperti yang Anda saksikan untuk saat ini, ramai sekali peminat-peminat durian yang berada di Sekudai ini. Jadi korang cepat datang ke kedai King Fruit Durian JB guys, karena di sini memang banyak sekali. Jadi seperti yang kita tahu saat ini di Malaysia memang tengah musim durian guys. Jadi di mana-mana merata tempat seluruh negeri di Malaysia ini memang banjir durian. Tak kira lah di mana, semua negeri banyak durian guys. Jadi tahulah mau cakap apa, memang sangat-sangat banyak untuk tahun ini guys. Jadi oke, aku ucapkan selamat datang yang baru klik video ini, yang baru menemukan video ini, aku ucapkan selamat datang. Dan aku ucapkan terima kasih buat orang yang selalu stay tune di channel ini, selalu mendukung channel ini. Dan jika kalian sudi ataupun mendukung channel, cukup kalian bantu tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru, info-info terbaru mengenai harga durian yang ada di Malaysia ini. Memang banyak sekali guys. Jadi korang cepat datang ke King Fruit Durian di Sekudai, karena di sini ada nomor telepon juga, kalian boleh call-calling, boleh tanya-tanya sekilo berapa, apa saja yang untuk hari ini, durian jenis apa saja. Jadi korang boleh tanya sendiri di talian nomor telepon guys.
Jadi oke saja, itu saja yang bisa aku sampaikan untuk malam ini, untuk hari ini, buat orang pecinta durian. Ini semoga ini bermanfaat, membantu kalian kalau ingin belanja ataupun membeli durian. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terot.